Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan Serie A Italia 2021-2022 pekan ke-34 Sabtu 23 April 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Hasil Serie A Italia 2021-2022 pekan ke-34, Sabtu 23 April 2022. Inter Milan menang 3-1 versus AS Roma. Venezia kalah 1-3 versus Atalanta. Torino menang 2-1 versus Spezia. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia 2021-2022 urutan 1 sampai 10. Dengan tambahan 3 poin, Inter Milan berhasil naik ke puncak klasemen sementara dengan torehan 72 poin hasil dari 33 pertandingan. Sedangkan AC Milan turun ke urutan 2 klasemen sementara dengan torehan 71 poin hasil dari 33 pertandingan. Kemudian di urutan ketiga ada Napoli yang mengoleksi 67 poin hasil dari 33 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia 2021-2022 urutan 11-20. Tiga tim yang berada di zona degradasi ialah Salernitana di urutan ke-18, Genoa di urutan ke-19, dan Venezia di urutan ke-20 dengan masing-masing mengoleksi 22 poin hasil dari 32 dan 33 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Serie A Italia 2021-2022. Ciro Immobile kokoh di posisi pertama dengan mengemas 25 gol, dibayangi oleh Dusan Vlahovic di posisi kedua dengan 23 gol. Berikut daftar top assist sementara Serie A Italia 2021-2022. Domenico Berardi dari Sassuolo belum beranjak dari posisi pertama setelah berhasil mengirimkan 11 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Serie A Italia 2021-2022. Mike Maignan dan Samir Handanovic memimpin dengan sama-sama telah membuat 14 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.